Alahai, apa ni? Mana satu ni daripada tadi baca? Edah. Ni apa ni? Nusyus. Alah, banyak sangat nak kena baca ni. Pening ni yang benda ni. Assalamualaikum, Syafika. Waalaikumsalam, Ustazah. Kenapa nampak bening? Alah, ni sebenarnya saya tengah cari perbezaan antara edah dengan nusyus. Oh, idah tu tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembuaran perkahwinan. Oh. Tapi kalau nusyus tu panjang sikit dia punya penjelasan. Kalau Syafika nak tahu, jom kita belajar dalam kelas Didik TV bersama Ustazah. Oh, macam tu. Banyak saya nak tahu ni Ustazah tentang nusyus. Jadi jom, jom kita Ustazah masuk kelas. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafika Hanafiah dalam slot menengah atas dalam Didik TV KPM. Hari ini, menariknya, kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Tajuknya, isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Tapi, tadi kita lihat gimmick bersama dengan seorang guru kita. Ya, ini guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Syafika? Sihat alhamdulillah. Jadi Ustazah daripada sekolah mana Ustazah? Ustazah dari SMKP Taman Petaling. Taman Petaling. Masya-Allah. Jadi Ustazah, tajuk berat hari ini Ustazah. Tapi yang saya tahu bukan kita berdua sahaja di studio. Bahkan kita bersama dengan murid-murid kita di Google Meet. Betul Ustazah? Betul Syafika. Betul. Jadi Ustazah, boleh perkenalkan mereka Ustazah? Baiklah. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum, okay. Adik-adik. Jadi sebelah kanan Ustazah paling hujung adalah Syaurah Azhar. Yang bertudung ungu ini adalah Rita Sharliza. Kemudian yang bertudung coklat tu, yang berkacamata Nurhanita. Dan si kembar Azrin dan juga Adlin. Kami semua dari SMKP Taman Petaling. Baik, itu dia murid-murid kita pada hari ini di Google Meet bahkan di seluruh Malaysia. Jadi Ustazah, gimmick tadi ada kaitan ke dengan tajuk kita pada hari ini Ustazah? Baiklah Syafika, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan mempelajari satu tajuk yang menarik iaitu berkaitan dengan isu-isu perkahwinan. So terdapat beberapa isu umum yang anak-anak murid kita di dalam Google Meet dan juga di rumah akan mempelajari sebagai tanda persediaan mereka untuk menghadapi pada masa hadapan dan juga sebagai ilmu supaya dalam hidup kita ni akan kita tangani sesuatu isu itu dengan ilmu. Itu dia. Kita tangani satu isu dalam kehidupan ini dengan ilmu. Jadi Ustazah, untuk permulaan pengenalan dan juga iddah. Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah Syafika, jom kita belajar. Jom. Okey, anak-anak murid Ustazah dah bersedia ke? Dah, dah bersedia ke semua? Okey, begitu juga Ustazah harapkan anak-anak murid di rumah boleh sediakan buku nota dan catatan, juga pen dan pensel untuk kita mencatat segala ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini. Sebelum Ustazah meneruskan dengan lebih lanjut, jom kita lihat apakah objektif pembelajaran untuk tajuk isu-isu perkahwinan. Yang pertama adalah murid-murid dapat menyatakan maksud dan hukum berkaitan dengan isu-isu perkahwinan yang kita akan pelajari. Dan juga yang kedua, murid-murid dapat menerangkan kefahaman mengenai isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Okey, jom kita belajar tentang isu yang pertama. Tapi sebelum itu, untuk penjelasan kepada murid-murid di rumah dengan lebih jelas, ini isu-isu yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, yang pertama adalah iddah seperti mana yang Syafika sebut tadi. Yang kedua, rujuk. Yang ketiga adalah nusyus. Yang keempat adalah poligami. Yang kelima adalah hadanah. Dan yang keenam, yang terakhir adalah anak angkat. Baiklah. Okey, ini adalah sepintas lalu yang murid-murid akan dapat kuasai dalam tajuk ini. Okey, kemudian, apa maksud iddah? Okey, murid-murid sekalian, maksud iddah
adalah tempoh masa yang perlu dilalui oleh seseorang isteri selepas pembubaran perkahwinan ataupun selepas kematian suami. Jadi itu adalah tempoh masa ataupun tempoh menunggu seseorang isteri. Hukum kita beriddah adalah wajib bagi setiap wanita yang melalui fasa ini. Okey, macam mana tempoh tersebut? Okey, dia bergantung kepada beberapa situasi. Situasi yang pertama adalah belum putus haid. Maksudnya wanita yang masih normal yang masih lagi memiliki haid, jadi tempoh iddah mereka adalah 3 kali suci. Yang kedua adalah situasi yang kedua adalah telah putus haid, di mana seseorang wanita itu tidak lagi berhadas haid. Jadi tempoh iddah dia adalah 3 bulan hijrah. Dan yang ketiga, situasi yang ketiga adalah belum pernah disetubuhi. Jadi wanita itu tidak ada iddah, tidak ada tempoh iddah. Dan yang keempat, sedang hamil. Iddah untuk wanita tersebut, kalau dia bercerai hidup ataupun bercerai mati, adalah sehingga melahirkan anak. Kalau Syafiqah lihat pada skrin Ustazah, dia ada dua lah situasi. Situasi bercerai hidup dan juga bercerai mati. Jadi di sini dia ada 4 situasi untuk seseorang wanita. So Ustazah rangkumkan dalam BTBS. Belum putus haid, telah putus haid, belum pernah disetubuhi dan juga sedang hamil. Untuk iddah BTB ni, belum putus haid, telah putus haid dan juga belum pernah disetubuhi, kalau bercerai hidup, inilah. Okey, kalau bercerai di atas kematian suami, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bercerai hidup ke bercerai mati ke, kalau seorang wanita itu hamil, adalah sehingga dia melahirkan anak. Okey, jelas ya semua? Okey, Azrin, angguk-angguk ada soalan ke? Ada soalan ke? Okey, ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Silakan. Okey, silakan Azrin. Saya boleh tak Ustazah terangkan dengan lebih lanjut apa itu 3 kali suci? Okey, terima kasih Azrin. Okey, maksudnya di sini iddah bagi perempuan yang belum putus haid 3 kali suci. Macam mana nak kira tu? Okey, Ustazah sediakan di sini 2 situasi, iaitu situasi yang pertama, wanita itu diceraikan ketika dia masih suci. So wanita itu akan melalui 1 kali haid, okey, 2 kali haid, 3 kali haid, kemudian baru selesai iddah. Situasi yang kedua, wanita tersebut diceraikan dalam keadaan dia berhadas haid. Jadi wanita tersebut panjanglah sedikit. Jadi di sini dia ada haid yang pertama, haid yang kedua dan di sini haid yang ketiga, 3 kali suci. Jadi dia melalui 4 kali haid kan? Jadi di sini barulah selesai 3 kali suci bagi seseorang wanita yang belum putus haid. Okey, jelas tak Azrin? Jelas. Okey. Di sini kalau kita lihat 3 kali suci ni, murid-murid kita akan berfikir-fikirlah macam mana nak kira tempoh 3 kali suci tersebut. So di sini saya sediakanlah situasi supaya anak murid kita nampak. Ini cara pengiraan untuk iddah seorang wanita yang belum putus haid. Baik. Okey. Hikmah iddah. Okey, hikmah iddah, saya letakkan hikmah iddah ni dalam rangkuman 4M. Iaitu memastikan isteri tidak hamil. Kita akan memastikan diri seseorang wanita itu tidak hamil dahulu sebelum menjalani fasa yang baru. Kemudian memberi peluang untuk si isteri bertenang. Mungkin ada fasa-fasa yang dilalui amat mencabar. Jadi kita bagi tempoh untuk memberi peluang pada seseorang wanita itu bertenang. Menzahirkan kemuliaan perkahwinan. Dan juga memberi penghormatan. Okey, seterusnya, di sini ada 2 soalan yang murid-murid kita mungkin boleh memberikan jawapan. Ustazah nak minta seorang murid untuk mungkin mencuba 1 soalan. Baik. Untuk soalan yang pertama, okey, Rita. Sila. Silakan. Baca dulu Rita soalan. Tempoh iddah perlu diambil berat oleh umat Islam kerana melibatkan persoalan hukum syarak. Huraikan pandangan anda tentang pernyataan tersebut. Tempoh iddah perlu diambil berat untuk memastikan isteri tidak hamil untuk mengelakkan daripada berlaku percampuran keturunan apabila isteri berkahwin dengan lelaki lain. Kesannya, maruah diri dan keturunan generasi akan terjaga pada masa akan datang. Hukum melaksanakan tempoh iddah ialah wajib. Oleh itu, kita hendaklah melaksanakan tempoh iddah sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT. Okey, terima kasih Rita. Jelas sekali jawapan Rita. Itu adalah
hikmah iddah. Maksudnya memastikan dahulu sebelum seorang isteri itu melangkah ke perkahwinan yang baharu ataupun fasa yang baharu, memastikan yang dia tidak hamil. Baik, Ustazah. Untuk Rita tadi, saya rasa jawapannya cukup lengkap, Ustazah. Betul. Berapa markah kita nak bagi? Okay, kita bagi Rita dua markah. Oh, dua markah. Okay. Terima kasih, Syafika. Bantu Ustazah untuk catat. Yeah. Okey, ada yang nak cuba untuk situasi yang kedua? Siapa? Baiklah, murid-murid sekalian. Jom kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, siapa yang nak cuba tadi? Okay. Siapa nak cuba? Adlin. Okey. Silakan, Adlin. Baca soalan dulu. A dan suami telah bercerai pada 18 Mac 2021 dengan talak rajai. Namun pada 10 April 2021, A telah disahkan mengandung. Apakah status iddah A? Uraikan. Kita jadi teruskan. A perlu menunggu sehingga dia melahirkan anak kerana A telah disahkan hamil anak suaminya pada 10 April 2021. Jadi pada asalnya iddah A adalah 3 kali suci, tetapi apabila dia disahkan hamil, telah berlaku perubahan pada iddah A, iaitu dia perlu menunggu sehingga dia melahirkan anak. Okey, tahniah Adlin, betul, tepat sekali. Tadi kalau kita lihat pada situasi yang pertama, A sewaktu dia bercerai dengan suaminya, A adalah menggunakan iddah 3 kali suci lah. Namun setelah 10 April, A disahkan hamil, iddah 3 kali suci tersebut bertukar menjadi iddah selepas melahirkan anak. Okey, tahniah Syafika. Ustazah, tentang Adlin, Ustazah, markah nak bagi berapa kat dia? Sama juga Adlin hebat sama dengan Rita, kita bagi dua markah. Bagi dua markah, tahniah. Itu dia. Saya rasa banyak penjelasan mengenai dengan iddah dan juga pengenalan tentang isu-isu berkaitan dengan perkahwinan yang kita telah bincangkan. Tapi sebelum tu banyak lagi kita nak bincangkan. Sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 5 berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Jadi Ustazah, kita dah tahu dah ada perceraian dan sebagainya. Tapi boleh ke nak rujuk balik Ustazah? Boleh Ustazah, tentang rujuk dan juga nusyus dipersilakan. Okey, terima kasih Syafika. Harap semua murid-murid masih lagi setia bersama Ustazah. Okey, kita lihat tadi kita dah belajar tentang maksud dan juga hukum iddah. Sekarang kita berpindah kepada tajuk rujuk. Okey, isu yang kedua adalah rujuk. Rujuk bermaksud hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Maksudnya suami dan isteri ini berpisah dengan talak rajai, talak satu dan dua. Hukum rujuk ini adalah harus. Okey, contoh lafaz rujuk adalah suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku. Ini akan bermaksud suami dan isteri itu rujuk kembalilah. Okey, cuma di sini kalau kita lihat pada maksud rujuk ini, Ustazah dah warnakan dengan warna yang berbeza. Jadi murid-murid boleh ingatlah warna maksud rujuk ini hak suami kemudian untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okey, seterusnya dalil bagi menyatakan ataupun perintah Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Maksudnya suami berhak merujuk isteri mereka dalam tempoh tersebut, iaitu tempoh iddah, sekiranya mereka mahu berdamai. Okey, seterusnya kalau kita nak rujuk ni, dia ada syarat-syarat yang tersendiri. Jadi kita lihat apakah syarat-syarat rujuk. Okay, yang pertama, kerelaan sendiri. Okey, yang kedua, bukan perceraian kerana fasakh atau khulu. Seterusnya, bukan diceraikan dengan talak tiga. Ya.
Seterusnya, isteri yang diceraikan masih dalam tempoh iddah. Yang seterusnya, lafaz menunjukkan rujuk. Ini adalah syarat rujuk yang perlu dipatuhi bagi pasangan-pasangan yang ingin rujuk. Okey. Seterusnya, apa hikmah rujuk? Tadi hikmah iddah, ini hikmah rujuk. Hikmah rujuk kita rangkumkan dalam 4M, iaitu antara hikmah rujuk yang pertama adalah menyedari kesilapan. Maksudnya bila kita rujuk ini, kita dapat memperbaiki kesilapan kita yang kita telah lakukan pada perkahwinan kita yang hari itulah. Okay, kemudian yang kedua, memberi peluang kepada pasangan ini untuk memperbaiki hubungan mereka. Kan, bila dah kita berdamai, kita dah berfikir apa salah kita, kan, jadi kita memberi peluanglah jika adanya rujuk dalam Islam. Seterusnya, memperbaiki kelemahan diri. Jika dulu kelemahan si suami adalah ini, kelemahan si isteri adalah A, B, C. Jadi dengan adanya proses rujuk ni adalah mereka memperbaiki kelemahan. Seterusnya, menyatukan semula. Kan Syafiqah, kan, dalam hidup berkeluarga ni jika ada perpisahan, orang yang paling sedih adalah anak-anak lah, kan? Ya, betul. Jadi dengan ada rujuk ini, anak-anak lah yang paling gembira apabila dapat bersama dengan ibu dan ayah mereka. Okey, seterusnya kita lihat adakah anak-anak murid dalam Google Meet ni faham tentang tajuk rujuk ni. Okey, siapa yang nak bantu ustazah untuk jawab soalan yang pertama? Okey, siapa-siapa? Cepat-cepat. Okey, Syaurah. Syaurah. Okay, baca dulu Syaurah. Setiap ibadah dalam Islam sentiasa ada hikmah di sebalik pensyariatannya. Terangkan dua hikmah rujuk. Hikmah rujuk adalah dapat menyatukan semula hubungan kekeluargaan. Anak-anak yang terkesan dengan perceraian akan dapat kembali kasih sayang yang mereka hilang sepanjang tempoh perceraian. Jawapan kedua perlu ustazah, dapat menyedari kesilapan masing-masing. Ketidaksefahaman yang berlaku ketika perceraian dapat dileraikan. Okey, tahniah Syaurah. Syafiqah boleh bagi dua markah untuk Syaurah. Jadi Ustazah, saya tengok jawapan dia tadi bukan setakat jawapan simple, tapi dia bagi huraian lagi Ustazah. Ya, betul Syafiqah, sebab kalau kita lihat pada kata tugas terangkan itu, jawapan murid-murid hendaklah memberi isi dan juga huraian. Sebab itu Syaurah dia menghuraikan jawapannya dengan lebih lanjut. Okey, tahniah Syaurah. Seterusnya soalan yang kedua. Okey, siapa yang nak membaca dan juga memberi jawapan? Siapa? Okey, yang senyum-senyum. Okey, Hanita. Silakan. Islam menggalakkan para suami yang menjatuhkan talak supaya merujuk kembali isterinya jika persefahaman boleh dicapai. Huraikan. Okay, silakan. Pada pandangan saya, rujuk boleh memperbaiki kelemahan dan kesilapan yang lalu. Hal ini dapat menyatukan semula keluarga dan membina keluarga harmoni bersama anak mereka. Kesimpulannya, hidup sesebuah keluarga akan diredai oleh Allah Subhanahu Wataala. Okey, tahniah Hanita, bagus jawapannya. Okey, kedua-dua soalan ini, okey, soalan yang pertama tadi pun dia nak kita murid-murid ini bagi jawapan hikmah dengan jelas dan terang. Soalan yang kedua juga pun murid-murid dikehendaki memberikan hikmah. Jadi Hanita dan juga Syaurah dapat menyatakan dan menghuraikan juga hikmah rujuk ini. Jadi sekaligus saya dapat membuat kesimpulan, Rita dan juga Syaurah, dan saya harap semua anak-anak murid pada hari ini dapat apa yang telah dipelajari dan dikongsi oleh ustazah. Boleh kan? Boleh. Okay, ustazah Hanita tadi dua markah juga ustazah. Dua markah juga. Kita juga adil. Okey. Seterusnya, okey, tadi Syafiqah ada confused di awal dia tadi tu kan. Apa nusyus ni kan? Apa maksud nusyus ni? Okey. Nusyus ni bermaksud keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Si isteri ni enggan mentaati perintah yang tidak melanggar dengan syarat. Dengan syarak. Jadi boleh dikategorikan seseorang isteri itu adalah nusyus. Okey, hukum nusyus ini adalah haram. Jadi bila kita melakukan perkara yang haram ini adalah berdosa. Okey, contoh isteri enggan mematuhi perintah suaminya supaya menunaikan solat. Jadi kita boleh adalah beberapa perkara, beberapa fasa untuk kita nyatakan isteri ini nusyus. Dia ada juga, bukan kita boleh kata terus nusyus kan, tapi kita ada beberapa lah perkara yang perlu kita ambil kira untuk apa ni, memperbaikilah perbuatan ini. Tapi ini secara
yang murid-murid pelajari. Inilah maksud nusyus dan juga inilah hukum nusyus. Okey, seterusnya kita lihat dalil daripada riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami mengajak isteri ke tempat tidur, dia enggan, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah, para malaikat melaknatnya hingga ke subuh. Jadi para ulama membuat kesimpulan menyatakan bahawa hadis dalil ini okey dengan situasi-situasi yang seterusnya. Tapi kita kena ingat di sini, si isteri enggan melakukan sesuatu dengan alasan yang munasabah, bukannya dia asyik kata suami boleh kata enggan kan, tidak. Dia adalah perkara-perkara yang kita titik beratkan. Okey, seterusnya cara kita nak didik isteri yang nusyus. Macam mana si suami ingin mendidik isterinya yang nusyus? Adakah terus marah saja ke ataupun dan sebagainya? Okey, jom kita lihat. Okay, yang pertama, si suami perlulah memberi nasihat dengan penuh hikmah. Nasihat dahulu si isteri yang mana perbuatannya adalah salah. Okey, seterusnya memisahkan tempat tidur. Ini secara psikologinya si isteri akan berasa, kenapa suami pisahkan tempat tidur kan? Jadi dia akan berfikir, dengan Islam ni indah, kita buat sesuatu itu ada orang kata strategi dia. Okey, seterusnya memukul dengan tujuan mendidik. Yang ini memukul itu pukulan tersebut tidak memudaratkan. Macam mana tu? Okey, kita lihat kat sini syarat memukul isteri yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, tidak keterlaluan, iaitu tidak mencederakan. Yang kedua, tidak memukul pada bahagian-bahagian yang sensitif. Okey, seterusnya memukul dengan tujuan mendidik. Okey, kemudian yang seterusnya yang terakhir, menggunakan alat yang tidak membahayakan. Ini adalah cara si suami ataupun cara ketua keluarga lah untuk mendidik isteri dia mentaati perintahnya kembali. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan nusyus. Kan Ustazah kan? Yeah. Kalau lihat, ialah mungkin ada yang kita ni kadang-kadang salah faham. Pasal kadang-kadang isteri ni perangainya ialah macam-macam lah kan? Jadi ini antara cara-caralah untuk kita mendidik balik suami, mendidik balik si isteri. Jadi Ustazah, mungkin ada sumbang saran kita nak tanya kepada murid-murid? Betul Syafika. So, bila kita lihat tadi dan telah dipelajari, kita nak lihat anak-anak murid kita ni faham tak? Okay, kita lihat pada sumbang saran yang murid-murid dalam Google Meet boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Baik. Okey. Cuba kita lihat. Okey, ada siapa-siapa yang nak bantu Ustazah untuk baca dan kaitkan dengan situasi dekat sebelah tu. Ada siapa? Ada siapa yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, Azrin. Okey, silakan Azrin. Dalam Islam, isteri wajib taat kepada suaminya dan setiap suami juga wajib melayani isteri dengan sebaiknya. Setujukah anda dengan penyataan di atas dan huraikan? Okey. Jawapan saya setuju dengan penyataan tersebut kerana seorang isteri wajib mentaati perintah suami selagi ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Perbuatan nusyus dapat dijauhi jika suami isteri saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, kita hendaklah menyemai sikap kasih sayang untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, tahniah Azrin. Hebat, syabas. Okey, maksudnya bagi dua markah. Bagi dua markah juga. Azrin boleh kaitkan dengan apa yang telah dipelajari tadi dalam nusyus itu dalam konteks ataupun situasi gambar dan juga soalan ini, di mana Azrin kata dia bersetuju bahawasanya adalah sefahaman dalam ayat ni, suami perlu melayani isteri dengan baik, isteri perlu mentaati suami. Okey, barulah kita hidup aman dan harmoni. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Azrin dan semua anak murid kerana berjaya untuk merumuskan kefahaman mereka terhadap isu nusyus. Oh, itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan nusyus dan juga rujuk. Jadi Ustazah, saya nampak kan apa yang sebenarnya penting dalam perkahwinan ini adalah untuk kita mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Itu insya-Allah jika ada kesepakatan dalam keluarga antara suami dan isteri. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM.
Kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas dalam Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan ustazah kita, guru kita, Ustazah Nurul Nadia, merupakan guru pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Petaling Jaya. Jadi hari ini kita bincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan perkahwinan dan banyak isunya ustazah kan? Dan isu kali ini kita nak bincangkan kepada anda mengenai dengan poligami, hadanah dan juga anak angkat. Jadi ustazah dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, semua harap bersedia. Hanita. Okey, semua ya. Okay, kita lihat isu poligami. Apa maksud poligami dan juga hukum poligami? Okey, maksud poligami adalah amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Amalan beristeri lebih daripada seorang tak lebih pada empat. Okey, tapi itulah maksudnya yang dicatat dalam buku teks kita sebagai rujukan, amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Hukum poligami adalah harus. Ini adalah dalil yang menyatakan perintah Allah SWT yang tercatat berkaitan dengan poligami. Okey, Syafiqah nak bantu ustazah untuk baca? Boleh ustazah. Okey, silakan Syafiqah. Saya baca bahasa Arab ustazah. Boleh, boleh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Okay. Maksudnya, saya baca ustazah. Boleh. Maka kahwinilah mana-mana perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri, maka kahwinilah seorang sahaja. Betul Syafiqah, maksudnya di sini Islam tidak menggalakkan poligami, tapi Islam memberikan poligami kepada umat Islam sebagai jalan keluar kepada mana-mana pihak yang memerlukannya. Okey, seterusnya, adakah berpoligami ini diaplikasikan oleh semua individu? Adakah kelayakan ini semua orang layak untuk berpoligami? Jadi di sini saya nyatakan, saya tuliskan, kelayakan berpoligami ada tiga. Okey, yang pertama, tidak melebihi empat isteri. Kalau lebih pada empat itu dah terbatal lah kan, bukan berpoligami lagi. Yang kedua adalah boleh berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dikahwini itu dari aspek zahir seperti pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah mampu memberi nafkah zahir dan batin. Barulah layak seseorang individu itu, seseorang lelaki untuk berpoligami. Okey, seterusnya hikmah poligami. Yang saya catatkan tadi itu, yang saya nyatakan tadi, bahawasanya Islam mensyariatkan adanya poligami ini adalah sebagai satu jalan keluarlah kepada sesiapa yang layak dan juga kepada sesiapa yang perlukan kepada poligami ini. Okey, yang pertama hikmahnya adalah menyambung keturunan. Mungkin dalam sesebuah keluarga, sesebuah pasangan itu tidak mempunyai zuriat. Jadi dengan adanya poligami boleh menyambung keturunan. Yang kedua, membela nasib wanita atau anak yatim. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawasanya ada insan yang kurang bernasib baik. Jadi dengan adanya poligami ini dapat membela golongan-golongan tersebut. Yang ketiga adalah dapat menjauhi maksiat. Okey, yang keempat, mendapat kebahagiaan. Seperti mana yang Syafiqah nyatakan tadi, dengan adanya perkahwinan ini, jika kita melaksanakan semua perintah Allah, maka kita dapatlah menuju ke jannah, mendapat keredaan Allah. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, sumbang saran. Okey, ada sesiapa ke setelah mempelajari tajuk poligami ini, dia nak baca, dia nak cuba dan nak cuba memberi sumbang saran. Okey, Rita. Teruskan. Okay, silakan Rita. Orang yang hendak mengamalkan poligami wajib memenuhi syarat-syarat kelayakan. Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku jika pernyataan di atas diabaikan? Pada pandangan saya, seseorang yang mengabaikan kelayakan poligami akan menyebabkan isteri-isteri saling bermusuhan dan keluarga terabai. Hal ini kerana seorang suami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan kesannya akan mengakibatkan keluarga berpecah belah. Oleh itu, kita adalah bersikap adil ketika berpoligami agar rumah tangga mendapat rahmat daripada Allah. Okay, tahniah Rita, bagus jawapannya. Okay, tadi kita dah belajar kelayakan berpoligami, yeah, kan? Mampu beri zakah zahir dan batin, tidak melebihi empat orang. Jadi kalau kita abaikan perkara tersebut, itulah jawapan yang Rita bagi tadi. Berlakulah pergaduhan, kan? Pertelingkahan dalam sesebuah keluarga dan ataupun masyarakat. Boleh juga menyusahkan silah kita tersebut. Yeah, betul. Selaru sana sini. Betul. Jadi, Ustazah, kita nak bagi markah berapa, Ustazah? Kita bagi dua markah kepada Rita. Dua markah juga kepada Rita. Tahniah. Okay.
seterusnya, isu yang seterusnya adalah hadhonah. Okey, apa tu maksud hadhonah? Hadhonah ini adalah penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Itu isu yang kita pelajari. Isu yang kelima adalah hadhonah. Maksudnya hak penjagaan kepada kanak-kanak yang belum mampu untuk menguruskan diri sendiri. So, hukum hadhonah itu adalah wajib. Okey, seterusnya hak hadhonah ini. Okey, ibu adalah orang yang paling berhak memelihara anaknya selepas sesuatu perkahwinan itu dibubarkan. Namun begitu, terdapat beberapa sebab tertentu yang boleh menyebabkan haknya terbatal. So hadhonah ini penjagaan kanak-kanak yang masih kecil. So kalau berlakunya pembubaran perkahwinan, ibulah orang yang paling berhak dan dia ada tingkatannya lah. Boleh pelajari ataupun boleh anak-anak murid kita membaca seterusnya. Maknanya ibu tu lepas tu nenek dia. Ya, betul, betul. So dia ada orang-orang dia yang seterusnya. Jadi itu mungkin murid-murid kita boleh teroka sendiri. Okey, yang kita lihat kat sini, kenapa seseorang ibu tu boleh berpindah haknya tadi? Okey, kenapa? Kita lihat yang pertama, mungkin lelaki, perempuan ataupun si isteri tersebut, ibu tersebut berkahwin dengan lelaki yang bukan mahram kepada anak tersebut. Okey, yang kedua, si isteri ataupun si ibu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan. Dan yang ketiga, berpindah tempat kediaman. Si ibu berpindah tempat kediaman untuk menghalang bapa daripada menziarahi anak tersebut. Yang keempat, ibu tersebut cuai ataupun menganiaya. Yang kelima, murtad. Jadi hak kelayakan seorang ibu itu berpindahlah kepada golongan-golongan yang lain ataupun ahli-ahli keluarga yang lain. Okey. Tempoh hadhonah. Okey, tempoh hadhonah ini dalam tempoh mana kanak-kanak tersebut telah dewasa dan dapat menguruskan diri dan berdikari. Maksudnya tempoh hadhonah ni selagi mana kanak-kanak tersebut tidak mampu menguruskan diri, jadi tersitulah tempoh hadhonah tersebut. Tapi jika kanak-kanak tersebut dah mampu menguruskan diri dan berdikari, tamatlah tempoh hadhonah tersebut. So kanak-kanak yang mumayyiz boleh memilih penjaganya. Maknanya Ustazah kan, kalau contoh sampai tempoh umur tu Ustazah, yang dewasa tu kira macam dah pandai pergi sekolah, yang macam tu macam dia dah mampu untuk menguruskan diri dia sendiri, dah mampu untuk berdikari, dah tak perlukan lagi dah penjaga. Jadi barulah tamat tempoh hadhonah tersebut. Maknanya kalau selagi dia perlukan penjaga, maknanya adalah hak hadhonah antara kepada ibu ataupun kepada ayah. Ayahnya, betul. Okey, faham. Okay. Seterusnya kita lihat kepada isu yang terakhir, iaitu isu anak angkat. Okey, apa itu anak angkat? Apa maksudnya? Okey, anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang telah ditetapkan oleh syarak. Ini adalah anak angkat tadi, hadhonah, anak sendiri kan? Ini adalah anak angkat. So anak yang dipelihara oleh sesebuah keluarga, dia mempunyai hak seperti anak kandung. Okey, tetapi dia adalah seperti biasa, dia ada syarat-syarat kerana Islam ini indah kan, jadi dia ada syarat-syarat yang tertentu. Tapi hukum mengambil anak angkat ini adalah harus. Kalau kita lihat pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mempunyai anak angkat, iaitu Zaid bin Harithah. Ketika mana Rasulullah mengambil Zaid menjadi anak angkatnya sebelum kerasulan Nabi lagi. Ketika itu mereka memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad. Bila turunnya wahyu dan Rasulullah dilantik menjadi rasul, Rasulullah ubah panggil juga nama panggilan Zaid dengan nama yang sebenar, iaitu Zaid bin Harithah. Okey, seterusnya ini yang saya bagi tahu tadi, apa hak-hak anak angkat? Adakah sama haknya dengan anak kandung? Okey, kita lihat ya. Okey, anak kandung mendapat hak nafkah dan kebajikan. Anak angkat pun juga sama. Okey, dari segi harta dan hibah. Maksudnya hibah ni, harta dan hibah ni berlaku ketika penghibah itu, pemberi hibah itu masih hidup. So anak kandung dah memang dapat, ada haknya. Anak angkat juga ada haknya dalam hibah dan juga harta. Kemudian harta dan wasiat. Wasiat ini adalah harta yang dimiliki setelah pewasiat itu meninggal dunia kan. Jadi anak kandung ada haknya juga, dan juga anak angkat pun ada haknya. Namun yang dekat bawah ni faraid, iaitu pewarisan harta. Anak kandung dia ada hak di situ, anak angkat tidak. Okey, seterusnya wali dalam perkahwinan, kerana nasab berbeza kan, anak angkat adalah anak kepada si pulan yang lain, anak kandung adalah anak kandunglah kan. Jadi anak angkat tidak memiliki hak tersebut, tidak ada hak nasab dan juga wali dalam perkahwinan. Kemudian hak nasab, okey, anak kandung ya, bin dan binti itu, namun anak angkat tidak dibenarkan dalam Islam. Maknanya kalau sasaran untuk hibah tu
siapa yang nak memberi kepada anak angkat tersebut perlu meletakkan namanya lah. Iyalah, ketika pemberi hibah ni masih lagi hidup. Okey. Seterusnya sumbang saran. Okey, kita lihat tadi ada soalan kita nak tanya macam kakak Syafiqah tanya tadi tu. Okey, kalau macam tadi Syafiqah tanya, hibah ini ketika orang yang memberi hibah tu dia masih hidup, dia dah wawarkan dah. Jadi anak angkat pun ada hak dia juga, anak kandung pun ada hak ni juga. Kalau wasiat, wasiat itu ditulis, setelah pewasiat itu meninggal dunia baru dibaca wasiat tersebut kan. Boleh anak boleh diberikan kepada anak angkat. Namun yang tiga di bawah ni lah anak-anak murid kita di dalam Google Meet dan juga di rumah perlu ingat. Yang tiga ini berbeza haknya berbanding dengan anak kandung. So jika ada soalan meminta perbezaan hak di antara anak kandung juga anak angkat, so anak murid boleh listkanlah, boleh senaraikan. Baik. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan kepada ustazah? Kalau faham boleh angkat tangan. Kalau thumbs faham up. Boleh angkat tangan macam ni. Thumbs up. Okey. Okey. Kita lihat sumbang saran, kalau dah faham ke dah lah. Sumbang uji minda, uji minda dan juga berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Yeah. Okey, kita minta lah. Ada dua. Dua di situ. Soalan yang pertama dan juga soalan yang kedua. Okey, bolehlah. Rebut-rebutlah nak jawab. Siapa yang nak berkongsi? Berkongsi dahulu. Okey, siapa nak berkongsi dahulu? Soalan yang pertama dan juga soalan yang kedua. Okey, Adlin. Okey, Adlin. Okay, soalan yang mana, Adlin? Soalan nombor satu. Okey, silakan. Okey, jelaskan dua hikmah larangan membinkan dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat. Okay, jawapan saya, ia dapat mengiktiraf keluarga bapa kandung. Kedua, dapat mengekalkan pertalian nasab. Dan ketiga, dapat menjaga batas pergaulan dan aurat di antara anak kandung dan anak angkat. Okey, bagus. Adlin, banyak dibagi tu. Sazam minta dua je. Tiga dia bagi. Tahniah Adlin. Boleh bagi dua markah untuk Adlin. Yalah, di sini markah. Islam, orang kata apa, memuliakan nasab keturunan kita sendiri. Syafiqah binti? Binti Hanafiah. Hanafiah macam Ustazah Nadi Nurul Nadia binti Abdul Latif. Jadi Islam ini memuliakan nasab kita. So ini antara hikmah larangan kita membin dan menukar bin dan binti tersebut. Okey, bagus Adlin. Maknanya kiranya anak angkat dia masih lagi perlu membinkan atau bintikan kepada ayah kandungnya. Ayah kandungnya. Okey, seterusnya terangkan dua hikmah pengambilan anak angkat. Okey, apa hikmah yang kamu rasa boleh dirumuskan? Kalau macam ustazah sudah selesa bagi M kat depan tadi tu, 4M kan. Jadi kalau kita dah dalam Islam ada syariat anak angkat, pengambilan anak angkat, mesti ada hikmahnya. Jadi boleh tak siapa yang nak memberikan satu ke dua ke hikmah pengambilan anak angkat? Silakan. Baik, siapa ingin berkongsi? Okey, okay, Rita senyap je. Rita akhirnya Rita pula. Syaura, maafkan ustazah. Syaura. Okey, Syaura silakan. Terangkan dua hikmah pengambilan anak angkat. Okey. Dua hikmah pengambilan anak angkat ialah dapat pahala dan keredaan Allah kerana dapat ringankan beban keluarga yang perlukan bantuan. Yang kedua pula, jalan penyelesaian bagi pasangan yang tak mempunyai zuriat. Oh, bagus. Okey, tahniah Syaura, dua markah untuk Syaura. Inilah antara hikmah yang apa ni yang Syaura kongsikan. Kita mengambil anak angkat ni dapat keredaan Allah, dapat orang kata apa, membantu golongan yang tidak bernasib baik. So dapatlah apa ni pahala, dari ganjaran pahala daripada Allah SWT. Yang kedua, dapat mencari kebahagiaan mungkin dalam situasi seseorang apa ni, sesebuah pasangan ini kan, mereka tidak dikurniakan anak. Jadi dalam Islam ni membenarkan pasangan tersebut mengambil anak angkat. Tapi saya rasa kalau ustazah, siapa yang ambil anak angkat ni pahala dia banyak ustazah. Betul, juga kan, sebab dia macam ada ta'awun alal birri. Betul, betul. Saling bantu ke dalam kebaikan. Betul, jadi itu dia berkenaan dengan isu-isu poligami, hadanah dan juga anak angkat. Banyak lagi isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Jadi ustazah, banyaklah ni isu-isu kan. Tapi apakah implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariah dan juga undang-undang Islam? Okey, baiklah Syafiqah, terima kasih. Okey, tadi kita dah belajar banyak isu.
Okey, kat sini kita akan jelaskan sedikitlah. Kalau kita lihat, kalau kita membaca di dada akhbar kan, kita ada melihat isu-isu perkahwinan yang tidak mematuhi syariat. Seperti berkahwin, perkahwinan sendikit, perkahwinan di sempadan dan sebagainya. Dia ada implikasinya jika seseorang ataupun sesebuah pasangan ini berkahwin tidak melalui jalan yang betul lah. Okey, apa implikasinya? Okey, implikasinya yang pertama adalah pasangan tersebut boleh dikenakan denda. So di Malaysia ni kita ada undang-undang di mana kalau kita berkahwin tidak mengikut saluran yang betul, saluran yang apa ni yang tepat kan. Jadi pasangan tersebut boleh dikenakan denda. Okey, seterusnya perkahwinan tersebut terpaksa dibubarkan sebab perkahwinan tersebut mungkin tidak sah. Bila kita semak kembali perkahwinan tersebut tidak sah. Jadi perkahwinan tersebut terpaksa dibubarkan. Okey, seterusnya tidak mempunyai dokumen yang sah. Nanti kalau kita lihat di masa hadapan kan, bila sesebuah perkahwinan ni mungkinlah berlaku kematian suami. Jadi si isteri ini ingin membuat tuntutan harta sepencarian ataupun nafkah dan sebagainya, bila tidak mempunyai dokumen yang sah, maka susahlah si isteri untuk membuat tuntutan tersebut. Okey, seterusnya implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariah dan undang-undang Islam yang keempat, iaitu menyukarkan proses pendaftaran sijil kelahiran anak. Maksudnya bila berkahwin dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang tidak mengikut undang-undang, kita tidak mempunyai sijil kelahiran anak. Jadi di masa hadapan anak ingin pergi ke sekolah, nak memerlukan surat beranak dan sebagainya, ia akan menyukarkan proses pendaftaran anak tersebut. Dan juga sijil kelahiran anak itu pun tidak ada. Maknanya penting kat sini kalau kita mengikut undang-undang lagi-lagi di Malaysia, undang-undang Islam di Malaysia, maknanya kita akan mudahkanlah urusan. Betul. Sijil kelahiran, sijil pernikahan dan sebagainya. Jadi, jadi anak-anak sekalian, anak-anak dalam Google Meet, okey, yang perempuan yang cantik-cantik dan juga anak-anak di rumah, perlulah sekarang ni setkan minda kan. Kita perlu berkahwin mengikut undang-undang yang betul, yang tepat di Malaysia ini, elakkan, jauhilah perkahwinan yang tidak mengikut syariah dan juga undang-undang Islam. Baik. Sebab implikasinya sangat besar. Sangat besar, betul. Seterusnya, Syafika. Okey. Jika di sini, okey, ada soalan ke anak-anak murid kita nak tanya? Ada siapa nak tanya? Okey, boleh faham ya? Okay, ini adalah empat perkara yang boleh orang kata apa ni, yang boleh anak-anak jawab ataupun berikan idea bila menjawab soalan dan sebagainya ataupun ia sebagai ilmu pada masa hadapan tentang perkahwinan ini. Sebenarnya banding dengan isu ataupun selain isu-isu tadi, ini juga berkalan ilmu kepada anak-anak kita. So kalau tak ada soalan, ustazah akan minta anak-anak murid kita jawablah. Kan kita ada kuis sikit hari ini untuk anak-anak murid kita dalam Google Meet dan juga anak-anak murid kita di rumah mungkin juga boleh ingat kembali kan, ingat kembali apa yang telah dipelajari dan sebagainya. Soalannya mudah sahaja, senang sahaja. Okay, kita lihat di sini permainannya adalah pilih maksud dan hukum. Okay. Tadi dah belajar, dah boleh apa ni merumuskan kefahaman tentang isu-isu yang susah listkan tadi, senaraikan tadi. Jadi di sini kita buat yang mudah-mudah aja. Okey. Murid-murid terpaksa ataupun memaksa diri mereka lah untuk ingat kembali apa maksud idah tadi, apa maksud rujuk tadi. Okey, kita lihat nanti. Okey. Okey, jom kita mula. Okey. Di sini ustazah sediakan kotak dan juga nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anak-anak murid sekalian perlulah memilih nombor dahulu. Kak Syafika akan catat dalam buku siapa yang pilih nombor tadi itu. So nanti akan keluarlah soalannya di sebelah nombor tersebut. Okey, pilih dulu nombor. Okey. Okay. Syaura nak pilih nombor berapa? Syaura pilih nombor apa? Okey. Syaura nombor 5. Okey. Nombor 5. Adeline. Okay. Adeline, Azrin. Boleh. 6. Nombor 6. 4. Azrin nombor 4. Okey. Okey, Rita? Nombor 3. Nombor 3. Okey, Hanita? Nombor 1. Nombor 1. Okey. Pilihan di tangan kamu. Jadi kamu telah memilihnya. Kita lihatlah apa isu yang kena dengan nombor tersebut. Okey, jeng-jeng-jeng. Okey. Nombor 5 tadi Syaurah pilih anak angkat. So kena bagi maksud anak angkat dan juga hukum pengambilan anak angkat.
yang saya ingatlah tadi nombor berapa tadi? Azrin Adlin tadi nombor 4 dan juga 4 dan juga 6 Ustazah. Nombor 4 dan juga nombor 6. Syaurah nombor 5. Ya, yeah, betul. Okey, Rita nombor 3. Nombor 3, Hanita nombor 1. Nombor 1. Okey. Okay. Siapa yang nak mula dulu Siapa nak mula dulu? Yang senyum-senyum tu Hanita lah dulu. Okey, okay, silakan Hanita. Sebut nombor dan juga isunya. Nombor 1, poligami. Okey. Maksud poligami ialah amalan beristeri, lebih daripada seorang, tapi tidak kurang pada 4 dalam satu masa. Okey, amalan. Okey, bagus Hanita, amalan beristeri lebih daripada seorang, tidak lebih 4. Apa ni dalam satu masa. Okey, syabas. Seterusnya. Syabas, 2 markah. Okey, Rita. Okey, teruskan Rita. Okey, Rita boleh. Tenang aja dia. Okey, Rita senyum je. Okey, teruskan Rita. Nombor 3, nusyus. Maksud nusyus ialah keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Hukumnya haram. Okey, keengganan seorang isteri itu mentaati perintah suami yang sah. So, hukum dia adalah haram. Syabas, Rita. Okey, seterusnya, Adlin dan juga Azrin. Ini dua kembar ni, dia dua ni kan, dua minda. Dua minda. Ha. Seronok sikit dia orang. Okey, siapa dulu? Okey, siapa dulu? Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Dan bermaksud tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Dan hukumnya adalah wajib. Okay. Tempoh masa seseorang isteri okay, yang perlu dilalui selepas pembubaran perkahwinan. Okey, syabas Adrin. Adlin, silakan. Nombor 6, rujuk. Okey, nombor 6, rujuk. Rujuk bermaksud suami untuk menyambung kembali perkahwinannya dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okay. Dan hukumnya adalah harus. Okey, hak suami itu untuk kembali kepada isteri dalam tempoh iddah. Hukumnya harus. Okey, seorang lagi. Yang terakhir. Siapa tadi? Syaurah. Syaurah. Okey, nombor 5. Okay. Nombor 5, anak angkat. Anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri. Tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Hukumnya okay. Okey, bagus. Syabas, Syaurah. Okay, syabas semuanya. Okay. Jadi, Ustazah, pentaksiran keseluruhan murid-murid dapat menjawab dengan baik ini, Ustazah. Okey. Seperti mana yang Syafiqah telah catat markah tadi kan? Ya. Bagi kalau nampak secara mata kasar Ustazah, semuanya memberi apa ni? Orang jawapan, kata apa? Respon. Jawapan, respon yang baik. Semuanya aktif. Jadi Ustazah bagi cemerlang 5 bintang pada semua. Tahniah semuanya murid-murid. Jadi Ustazah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Banyak poligami kan sebagainya. Apakah rumusan tentang tajuk kita pada hari ini? Okey. Baiklah Syafiqah dan semua anak murid di rumah yang Ustazah harapkan, yang Ustazah hasratkan, anak-anak murid di samping untuk menghafaz dalam peperiksaan, ini juga perlu dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Kerana setiap daripada kita ini akan melalui fasa-fasa seterusnya yang kehadapan. Dan setiap insan ini fitrahnya adalah ingin hidup berpasangan. Jadi dengan adanya ilmu yang telah dipelajari ini, jadikanlah sebagai panduan rujukan dalam pada masa hadapan. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, ini sebagai rujukan untuk panduan masa hadapan. Jadi bagaimana untuk murid-murid cari rujukan kalau nak buat latihan Ustazah? Okey. Murid-murid semua boleh layari portal Delima Sumberku untuk mendapatkan latihan, rujukan dan sebagainya. Baik. Jadi Ustazah pun dah kata sebentar tadi tentang Sumberku, boleh rujuk di sana untuk dapatkan latihan. Ustazah, lastly Ustazah, akhirnya markah yang keseluruhanlah buat anak-anak semuanya. Nak bagi 100 ke? Kita bagi tadi kan, kita bagi semua orang 20, 20, 20. So total untuk kumpulan ini yang sangat memberi kerjasama 100 markah secara semuanya. Tahniah semuanya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustazah untuk perkongsian hari ini dan juga terima kasih juga kepada semua murid-murid yang berada di Google Meet bahkan di seluruh Malaysia yang menonton kami hingga ke hujung rancangan. Jadi ingat untuk perkahwinan ini kita nak capai sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi saya tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi Allahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Cumalah puisi daripada saya yang bertajuk Keluarga Bahagia. Keluarga gembira apabila bersatu. Gembira apabila semua lengkap menjadi satu. Keluarga, mereka inilah yang kucinta. Mereka inilah yang kusayang. Yang tidak pernah sekali pun hilang
maupun padam dari bukit jiwa. Keluarga ini dipanggil ketenangan sebagaimana angin yang menghembusan dengan hadirnya rasa nyaman. Ketika mana aku jatuh, ketika mana aku bangun, mereka inilah yang memberiku sinar, sinar yang mendorongku untuk maju. Aku bersujud untuk bangun, bersyukur karena